Namanya sih Zaka Rajendra Ismail Amaldi. Jadi kita sih pengennya sih yang terbaik ya. Jadi kalau Zaka itu kan artinya cerdas, pintar. Terus kan kalau Rajendra itu artinya kan tampan. Kita kan dia laki-laki ya. Terus Ismail karena waktu itu suami juga lagi umroh, katanya berdoa yang terbaik, minta nama yang baik di Hijri Ismail. Katanya pengen punya nama nabi deh, nama anak harus ada nama nabinya. Kayak yang pertama kan ada Sulaimannya, pengen soleh kayak Nabi Ismail. Pas jadi lagi tawaf, pas depan lagi Hijri Ismail, kepikiran. Oh iya. Dan jadi kita gitu. Nama Ismail. Makanya jadi insya Allah dari nama itu semoga jadi anak yang cerdas, anak yang tampan, terus solehnya kayak Nabi Ismail. Makanya jangan lupa Amaldi. Amaldi, oh tetap harus ada brandingnya ya Amaldi.